ngulik makanan jadul pas bulan puasa gini tuh emang paling asik. Selain jadi nostalgia rasa, kita juga terinspirasi buat bikin makanan jadul ini naik level dengan versi yang lebih modern. Yuk sini kita ngulik bareng. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Arga, ada apa gak? Bantuin aku dong kasih resep kudapan yang simpel dan nikmat. Soalnya anakku bosenan banget sama makanan rumah. Oh wala, boleh gak? Gimana kalau aku bikinin jajanan zaman dulu yang legendaris, leker jadul? Wah, pasti deh anak kamu suka. Wah iya, leker jadul. Ya udah yuk. Iya, yuk dong. Masuk. Kali ini kita akan bikin leker yang super mantap. Pakai ini nih, Indomie kental manis creamy yang bikin nikmat creaminya makin nempel di hati. Berikut bahan-bahan untuk membuat leker jadul. Leker jadul ini persis kayak yang kita suka beli zaman dulu nih. Pakai topping coklat. Sama ini nih yang bikin makin nikmat dari dulu sampai sekarang. Indomie kental manis. Sekarang ada kemasan potnya. Mudah dibuka dan ditutup, mudah dituang dan juga disimpan. Cara membuatnya, campurkan semua bahan leker. Lalu aduk sampai rata. Untuk membuat leker jadul ini, aku punya tips and triknya. Yang pertama, pan itu harus agak sedikit panas dan menggunakan api yang sedang. Jangan lupa ya, masaknya harus full kecoklatan. Panaskan teflon dengan api sedang, masukkan adonan, dan ratakan adonan setipis mungkin ya. Masak di api kecil dan tunggu adonan hingga kering dan berwarna kecoklatan. Masukkan topping Indomie kental manis Swiss Choco. Dan juga Indomie kental manis creamy original. Lipat adonan dan jangan menunggu sampai kering ya. Kemudian sajikan. Nah nih ga, jadi lekernya. Renyah banget kan suaranya. Wih, keras banget ya Han, beneran simpel dan cepat ya ternyata. Orang rumah pasti pada suka nih. Pasti pada suka. Yuk ikutan makan sepuasnya di Festival Takjil Indomie di Ciwok dan TSM Bandung. Mampir ya, banyak takjil dari yang jadul sampai yang kekinian. Akan ada artis, selebriti, chef plus bisa foto eksklusif di kaleng seperti ini nih. Buat Ibu Ulik yang mau tahu resep hari ini bisa dilihat di Instagram @indomie.kentalmanis. Mau resep apa lagi? Yuk tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi ya di resep lainnya bareng Indomie Kental Manis yang nikmat creaminya nempel di hati. Anda saksikan ulik resep andalan Ramadan, nikmat creaminya nempel di hati. Persembahkan oleh aku suka crepes kalau mama. Dadar gulung bikinan nenek dong. Kita bikin aja yuk. Indomie kental manis, creamy, lembut, nikmat. Indomie kental manis, nikmat creaminya nempel di hati.